Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya supaya komisi kita naik terus dan konversi tiap hari ya teman-teman. Pertama, jadi kita tuh harus rutin upload video, entah itu di Instagram, di TikTok, atau misalkan di Facebook. Dan kalau aku, biasanya aku tuh kayak upload di TikTok. Nah, jadi upload di TikTok itu aku biasanya upload tiap hari satu video gitu. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang memang sering banget upload, itu justru lebih bagus lagi gitu teman-teman. Nah, upload di TikTok ini aku tuh biasanya masukin linknya di sini di Milkshake ini. Jadi kalian juga bisa ngelakuin hal yang sama gitu loh, kayak masukin misalnya nih rak laci serbaguna. Jadi ini tuh udah langsung nge-link ke Shopee teman-teman. Jadi yang ada di Milkshake ini adalah link-link yang aku share gitu loh. Jadi link-link yang aku ambil dari Shopee terus aku share di TikTok kayak gitu. Terus selain di TikTok, kalian sebenarnya sih bisa milih-milih ya. Ada di Instagram, kemudian ada di Snack Video, atau misalkan di YouTube juga boleh, karena aku juga ada beberapa link yang aku taruh di YouTube, teman-teman. Nah, terus misal nih gimana caranya nih kita mau upload di TikTok tapi kita tuh nggak punya produknya. Nggak masalah, teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari yang aku upload ini. Dan ini tuh aku gak punya produknya sama sekali. Jadi aku tuh download ini dari si Shopee-nya langsung gitu loh. Foto produknya ini. Nah ini foto real picture-nya itu aku download di Shopee-nya juga gitu. Jadi dari hasil review orang-orang, ini adalah foto dari produknya gitu. Kalau misalkan videonya, ini aku dapet di beranda si Shopee-nya. Jadi di toko tersebut gitu kan, dia kayak menampilkan videonya. Nah, kemudian aku download sendiri kayak gitu. Terus aku edit dengan menggunakan Insta Video. Kalau misalkan edit sih bebas ya, teman-teman. Pokoknya ini adalah hasil dari upload di TikTok gitu. Terus selain di TikTok, kalian juga bisa memanfaatkan Instagram. Nah, sebenarnya kalau Instagram itu sama ya. Jadi Instagram ini juga aku masukin linknya itu kayak di Milkshake juga nih, nama toko di sini. Jadi ini tuh udah nge-link si link Daster Gemoy ini. Jadi si link racun Shopee punya aku itu, ini udah nge-link ke TikTok dan juga ke Instagram kayak gitu. Dan kalian juga sama, ini tuh bisa kalian upload misal satu hari satu video, atau misalkan satu hari 5 video dan lain-lain. Itu bebas sih, terserah ya. Yang penting kalian ada upload produk di Instagram kayak gitu. Jadi tuh supaya teman-teman bisa banyak yang lihat gitu loh. Di Instagram banyak yang lihat, kemudian di TikTok juga banyak yang lihat kayak gitu. Terus nih kalau misalkan nih kalian kayak misalkan buntu nih upload apa lagi ya gitu. Terus misalkan bingung juga nih mau upload produk apa lagi ya di Instagram, kalian bisa cari referensi di tempat lain. Jadi maksudnya itu di tempat orang-orang yang memang dia juga racun Shopee juga. Nah, ini kalian misalkan referensinya ini. Terus misalkan kalian gak punya produk, yang gak masalah, kalian bisa ngambil di tempat-tempat review orang gitu loh. Kalian bisa ambil di sana kayak gitu. Terus yang selanjutnya, misal nih ada teman-teman yang punya YouTube ya. Nah, kalian tuh bisa masukin link YouTube atau link nih di sini teman-teman tuh. Kalian bisa masukin di description box itu aku masukin dari mulai lip cream 9.000-an, terus ada sendal murah, ada case HP 7.000-an, sepatu anak.
35 ribuan, pasmina 20 ribuan, ada manset dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita itu bebas nge-share link dimanapun ya, di sosial media kita. Nah yang penting itu kita udah masukin linknya. Jadi kalau misalkan orang-orang ngeklik link kita, itu dia bisa langsung menuju ke link yang kita share, teman-teman. Kan lumayan ya, walaupun gak banyak yang order, misalkan seenggaknya ada yang klik gitu. Nah dari yang klik itu kan nanti ada orderan lah, kemudian banyak orderan juga lah. Jadi yang penting kita sebar link sebanyak-banyaknya di sosial media kita, kayak gitu. Kemudian untuk menaikkan komisi, kita juga bisa share link di Facebook. Tapi kita harus ngambil dulu produknya dari Shopee. Aku bakalan liatin contohnya kalau misalkan kita mau share di Facebook itu seperti apa gitu ya. Kalian share-nya itu bebas ya, mau di grup kalau misalkan kalian punya grup ya, atau misalkan mau di beranda kalian sendiri. Kalau aku biasanya kadang di beranda, kadang di grup, tergantung aku pengennya share di mana kayak gitu. Cuman memang kalau misalkan di grup biasanya sih lebih banyak ya, lebih meluas aja gitu, karena kan grup banyak banget kan di sana. Orang-orang yang masuk di grup itu tuh banyak, jadi lebih meluas aja gitu. Kalau misalkan di Facebook biasanya yang berteman sama aku aja kayak gitu. Nah, kita akan contoh ke masuk ke perawatan kecantikan ya. Perawatan kecantikan kan biasanya banyak diminati, apalagi produk-produk yang murah dan yang terlaris gitu loh. Jadi produk yang murah tapi harganya oke, biasanya banyak peminatnya, teman-teman. Nih contoh itu aku mau upload produk apa ya, kira-kira yang bikin orang tertarik. Aku mau upload, nah ini aja nih, Hanasui. Jadi Hanasui ini sekarang lagi booming banget karena produknya itu murah, dan juga kalau misalkan dibikin ombre ini benar-benar best seller sekali. Di sini kalian harus perhatikan ya, di sini udah star seller plus untuk tokonya, dan yang beli juga udah ribuan dan penilaiannya 4,9. Nah, pertama kita akan share linknya, kita download dulu fotonya buat kita upload. Nah, berhasil menyimpan foto, terus salin tautan. Oke, kita udah nyalin ya tautannya. Kita akan masuk ke Facebook. Nah di sini udah masuk ke Facebook, langsung aja kita tambahkan foto. Nah, ini adalah hasil foto yang tadi ya. Dan kalian bisa taruh di sini. Promo lipstick. Cuman 18.000. Masukkan link di sini. Oke. Nah, ini udah ya, udah masukin link. Kemudian kita langsung tinggal posting aja, teman-teman. Dan ini tuh bakalan masuk ke beranda kita sendiri. Jadi, yang lihat yang lihat linknya itu adalah teman-teman yang ada di sini nih, kayak gini. Nah, ini tuh udah biru ya, ininya tuh udah biru, jadi udah oke untuk diklik oleh orang, jadi bakalan masuk langsung ke tokonya. Oke, itu dia video dari aku, semoga video yang aku share bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.